Oke teman-teman, selamat datang di channel Pental Gaming. Di video Minecraft kali ini kita bakal cobain lagi map ya. Ini beda lagi, bukan mod, bukan data pack, bukan addon, tapi kita review map ya. Yang mana dari kalian ada katanya, "Bang, coba review map Lucky Block." Nah, sekarang kita berada di map Lucky Block. Yang mana aku pilih, karena aku juga nggak tahu kan banyak banget tuh map Lucky Block. Jadi di sini aku pilih yang Lucky Land ya. Lucky Land. Jadi ini dia mapnya. Nggak tahu mapnya seperti ini, lihat sebidang tanah aja kotak gini, jadi bawahnya ada apa. Nah ini kalau kita turun, oh nggak bisa turun. Tidak. Oh apa tuh, ada sesuatu situ, sesuatu. Oke. Kita ninggoy. Dan di sini mapnya tuh mapnya survival ya, map survival. Oke. Agak lama banget matinya. Oke. Lama kali dia mati. Oke, sekali lagi. Ini karena aku baru pertama kali coba map ini ya. Jadi mohon maaf, kita lihat dulu. Oke. Kita coba hancurin. Oke, bisa nggak dihancurin? Oh, nggak bisa dihancurin. Nggak bisa dihancurin. Ini kayaknya adventure deh. Oke, bentar. Kita coba. Tadi aku lihat kayaknya kita harus naikin distance-nya ya ke 9 coba ya. Oke. Nah. Itu dia muncul. Kalau kalian tadi main seperti aku yang jaraknya 2, itu nggak bakal bisa. Bentar. Ngilek banget, teman-teman. Oke, itu jalannya. Caranya gimana kita ke sana ya? Ngelek banget. Oh my god, tolong. Kita nggak bisa ke sana kan? Ya kan? Ini Lucky Land. Tapi. Wah, ngelek. Tolong. Coba turunin lagi. Ini map berat banget. Oke, coba yang 5 deh. Semoga aja bisa. Oke, kita minimumin. Kita minumin, terus animation kita matikan udah. Ke detail udah ke atas kiri, performa, quality juga udah rata kiri. Cuman kenapa ini ngelek banget? Lihatlah EPS-nya. 5. Sungguh ngelek sekali. Oke, kita juga bisa ke sana. Oh no. Bukan, bener kan mati kan? Bentar tuh teman, aku nggak paham. Kita bisa nggak pakai kill A? Oh, nggak bisa. Kita harus ubah dulu. Pakai open the land, kita pilih ke creative star. Ini buat kita bisa merubah kill. Hey, kok masih gak bisa ya? Oh ya, pertama kita coba rata kiri lagi ya, karena ini ngelek banget tuh beneran. Aku coba showcase aja ya, kita bakal lihat apakah ada yang di map ini. Kita cek aja game mode C. Bentar. Salah kah? Wah, salah game mode C-nya. Kok nggak bisa? Padahal kita udah update tadi deh. Coba ya aku skip aja lebih cepat. Oke, kita kali lagi coba open the land, ganti kreatif, nyalakan cheat juga. Oke, semoga bisa. Kita ganti game mode. Game mode C. Oh iya, kita harus pakai itu ya. Game mode kreatif itu kan, kreatif ya kan? Ya. Nah udah. Sekarang kita coba terbang aja. Kita lihat mapnya ya, memang Lucky Land banget. Terus, oh, kalau kita tadi bisa menghancurkan ini, teman-teman. Kalau kita bisa menghancurkan ini, kita bisa bakal masuk ke dalam. Nah, Lucky Land ini dalamnya apa ya ini? Ini apa ya? Kepala Steve. Apakah ini tempat gajah? Oh, coba kita hancurin.
Kakak benar nggak bisa? Kepala Steve, apa ini? Oh, chest. Wah, benar-benar lucky banget. Kita benar-benar beruntung. Oke, dapat dibaca. Dalamnya. Wow, apa ini? Is they head. Dan sisanya seperti ini, memang nggak terlalu penting kita pasang set. Yaudah. Terus ini adalah gacha. Ini mungkin lucky block. Cuman lucky blocknya itu nggak beskin. Oh, dan kita dapat jumbos. Oke, jumbos. Tapi aku bingung gimana cara kita bisa turun ke sini ya. Oh, apa ini? Apa nih? Apa ini kita? Kita berada di atas. Wow, sungguh membingungkan. Ini kayaknya ngelek deh. Oke. Gimana sih? Aduh. Ini udah sangat lucky block banget ya. Sangat lucky. Loh. Kok kesini lagi ya aku? Ini, aku nggak tahu ini apakah ini jaringanku ya. Oke, ini adalah semacam beacon. Beaconnya nggak tahu juga aku. Entahlah, aku masih nggak paham. Nah, loh. Ya, inilah teman map dari lucky blocknya ya. Jadi ini buat kalian gacha ya. Keluar. Oke, kita lo mapnya error kah atau apa ini? Jadi ngelaku kah? Oke. Sudah berat. Itu lagi ya. Oke. Ini kepalanya tadi buat kita dapetin. Loh, mati. Loh. Oh, ada apa ini? Kena racun juga. Bisa kena racun terus kenapa ini? Ini apa? Oh, apa itu? Apa ini? Apa? Ada emerald. Oh. Sangat absurd sekali ya. Oh, loh. Sangat lucky banget, kan? Sangat lucky banget. Ini apa nih? Blue banner. Aku enggak tahu ini. Random sekali, teman. Memang sangat random sekali ya. Aduh. Kita kena racun udah, terus jatuh lagi, ya ninggo aja dah. Tapi untuk ninggonya juga lama banget, teman. Entah apakah aku salah map, teman-teman, atau kalian ada saran map lucky block yang bagus. Entah kenapa aku dapat map yang kayak gini. Aku kira dari fotonya tuh bagus banget mapnya, seperti kayak ada parkour-parkour gitu. Ternyata mapnya seperti ini. Ya kan? Yang mana mapnya ini nggak bisa dihancurin. Lihat. Kita cuma bisa hancurin dari sini. Nah, ya kan? Ini kita hancurin pun dia bakal balik lagi. Oke, nah. Apa kita harus seperti ini berdiri? Nah. Ya kan? Oke, aman. Terus kita taruh ke sini mungkin ya. Terus hancurin. Oh, nggak dapat ya. Wah, ampas ya. Nggak dapat bagus. Wah, kita gacanya ampas. Gacha siapa tuh yang ampas gitu? Dan malah ada itu lagi yang nyerang kita. Ini namanya nggak lucky kita. Nggak lucky. Mana banyak banget lagi. Apa tuh? Apa nih? Apa nih? Apa ini? Kita berada di mana? Loh, kita tenggelam. Tolong gimana caranya? Kita keluarkan air dulu. Kita keluarkan airnya. Mana dia? Oke, kita keluarkan dulu airnya. Oke, gimana cara ngeluarin kita? Kenapa ini? Wah, ini nanya map penyiksaan. Aku nggak bisa keluar. Aduh, mana ya? Wah, mungkin maksudnya itu kita disuruh berenang. Cuman. Ya nggak bisa. Ya udahlah, hancurin aja. Set, keluar. Intinya kalau kalian bisa berenang, pakai skill 2 kali kayak gitu, kalian bisa. Dah, intinya gitu aja dah. Nah, oke, teman-teman, mungkin segini aja dulu reviewnya. Karena aku gak paham banget sama map ini. Memang lucky banget, cuman teksturnya ini gak keubah kayaknya ya. Aku gak pakai tekstur, soalnya dari mapnya itu gak disediakan teksturnya. Unlock. Apa?
apa pula ini? Wow. Apa ini? Wow, Guardian muncul. Wah, intinya gitu ya. Mungkin segini dulu deh. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di episode dan video lainnya. Oke, teman-teman. Bye-bye.